dekat Pajang Rida, tenang. Pasca bencana gempa dan tsunami tahun 2004, ribuan rumah hancur dan juga sarana lainnya. Banyak bantuan luar negeri melalui NGO untuk membantu masyarakat Aceh supaya mendapatkan tempat tinggal yang layak. Nyantau cuci-cinya. Tengok bila dia baca berita dia pegang. Pakai mic, ya rayuk tu. Setelah bantuan perumahan diberikan oleh NGO, maka saat ini kegiatan bantuan itu lebih pada penyediaan air bersih dan sarana penunjang kesehatan lainnya seperti WC dan septic tank. Supaya baik tu pegak WC terbang dan tu langlung bak tempat gok semerah dan sebagainya. Dan sebagainya. Anggota PWSC akan membantu warga setempat dalam pengelolaan air dan kebersihan lingkungan dan badan. Lagi Yus, niar lo. Nanti, Yus, niar lo. Cahang. Kami berita. Okey? Selamat menikmati. Mana wangi kaya main pelok baju? Main pelok main pelok boleh nipi perayok YouTube bah. Okey. Go go. Okey. Eh, eh, ulis. Anak ambil ramah hentak. Hai, eh, betul tipis. Ada bukti aduh di sinan. Nyau punggung, nyau le. Mayam lu ke pono ana wes 14 angin ni ca ana pu dong kae dong bani pung kae tete ie ate panggung lu mafunggung urun tu pano melanak lu. Mano! Siapa buat nyan? Hei! Hei! Mana muha kepala dia? Hei! Maklum planet! Hei! Duduk air tentu. Ia dibangun masuk untuk air. Untung aku fikir nak buat itu yang kebandatan. Nak mudahkan aku eksperimen ni perlu. Kan eksperimen, eksekusi. Mai ke DPO aduh ke DPO. Oh, keren. Maka. Kenapa tutup tu, Haju? Cak Roy, kau baru gua bilang. Yang aku menamnya orang bawah. Lihat tu eh, ni tu putih ram. Biasa, setor siang. Saya banget mampu bayang, ha? Banget, baju. Pokoknya, Honda ni pegat, ya? Kalau nak, kan lagi dia ke hek tajak tepat, kan? Hai. Tapi dia pegat, tak lebih hanya pegat. Tak ada kubah, Pak Bengkel. Alamak. Apa kata dunia, Mano? Menyewak tanya mentang toto eh batu tu. Mano, kotoran manusia adalah gudangnya bakteri. Penyebab diare alias ciret. Betul, Plu. Ciret memang ciret alias diare. Bekek, Mano, bekek.
Bang, ini help you, Bang. Bagi. Bang, ini help you. Tiba. Enggak ngangkut. Eh, dia kerja. Hei, punya kata eh leh. Apa problem dia kerja kata eh yang kat tengah-tengah semua orang? Mana uri cala ulang, mana? Kacau apa media, Abdu. Uri cala ulang. Hei, mana? Kacau kaya, Abdu. Saya nak suruh berkedung boleh, Bok. Buka tu, baik kau tu. Ada, Pak. Terubah, aku baik Kau buka cokomu. Cok pula mu. Engkau dah kena. Lu, dia ada yang sweeping orang lain ni leh. Pokoknya mano, buang air besar sembarangan tempat dapat mencemari lingkungan mano. Yes. Puyes, mengerti? Mengerti, Plu. Kata. Si darling, Plu. Yes. Aduh, mano aku. Ni pun buat apa pun Bumi long boh bang? Oh leh 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 boh kak Raja Roh leh gede. Tapi kan kan lorah pun no. Kiba ni Raja Roh menggelih dan jangan kada langganan. Ini lagi nyan Aika, minyak ada pakai sabun sama aja lagi anak nera. Kumun hai mati bajar orang ni. Aika, hai lom pakai sabun, nggak mati kumun. Barajel, tiap bumi tu. Omar aja, ini orang dan dapat Yumi. Tak mangat tu. Yang kakak lawan hit, urung kita nyawa mandum, dedak enggak remeh masalah kesehatan. Dan hendak sadari, hal yang ubut, jadi akibat yang buruk bagi kaumnya.
Yang ini yang dikan wadana penyuluhan dari NGO ataupun dinas kesehatan nyampe hang keja mangga perumah bidan ganggak sepele padahal penyakit mutah jeritnya cukup bela kamu makan korban terutama anak-anak bayi lagi yang kasering dah dengar buat berita-berita. Mana ni wong? Loh, aku candu. Tidra lah kau yang terayang nunggu haji. Kemenan. Awak muda panik tak terfikir. Cuma mana bagi long. Karena bantuan kai bi ke tanya, mesti kita jaga. Pak Haji, jina anda bantuan payah ada bayi ke lagi? Atau ada kerja alam? Jadi muno ibu-ibu. Oh, epat nama tu. Panang merah, patat nak penjelasan. Tiat. Yan. Bu Angelina. Halo. Pio, Pio. News. Maaf. No way, no way. Tunggu apa? Apa? Oh, betul. Tunggu Haji. Ada yang bakarnya. Kak Haji, ada apa ini rame-rame? Oh, begini Bu Angelina. This a problem goat. Ada masalah paret. Begini Bu Angelina, mereka ibu-ibu ini tanya sama saya, mengapa sekarang bantuan dari NGO itu harus dibayar atau harus kerja? Tahun-tahun dulu kan kita duduk-duduk saja. NGO-NGO yang bekerja, kita slowly-slowly, slow-slow mentang. So what gitu loh. Tolong Bu dijelasin sama orang ini. Oke, begini Pak dan kawan-kawan. Sesudah tsunami, banyak-banyak NGO datang ke Aceh, no? Datang dengan tiga tahap, cuma tahap darurat. Pagi in tahap ini, Pelang Merah atau NGO lainnya akan beri bantuan penuh untuk masyarakat. Karena masyarakat tidak ada apa-apa. Jadi, kita tidak minta untuk uang dari masyarakat. Ya, ya, ya. Jadi, ibu-ibu, menurut penjelasan dari Ibu Angelina, bahwa bantuan dari NGO nalebo tahap. Tahap yang pertama, tahap darurat. Yang kita nyo, hanai leke peng, hanai leke bantuan sama sekali. Karena kita nyo banabih musibah. Faham? Itu yang pertama. Yang kedua, apa Bu Angelina? Oke, tahap kedua, tahap perbaikan dan pembangunan. Ibu-ibu, yang kedua adalah merupakan fasilitas-fasilitas kebutuhan masyarakat. Contoh ji lage pare, air bersih. Oke, Bu, next. Oke, Pak, next tahap ketiga. Tahap kemandirian. Yes. Oke. Karena semua NGO akan meninggalkan Aceh, maka partisipasi masyarakat penting sekali. Ada lagi Pak Haji? Saya rasa cukup jelas Bu. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih banyak. See you tomorrow. Sampai jumpa besok.
Okay. Terima kasih Bu. Bu. Ah, jadi ibu-ibu, tahap yang kelihatan perlu lo jelaskan bahawa adalah tahap yang kelihatan tahap kemandirian. Dua orang tu NGO kabeh wau kampung. Itanya bangunannya yang hana tarawak kira tu, nyo hana putah harap daripada awaknya. Hana mungkin dia bangun seterusnya ke kita nyo. Menya seandainya na tabantu tumen, na tabantu tenaga, yang tupaya kita nyo nak narasa memiliki. Sebab baik tu jaga bawahnya le, nyo lagi contoh pariknya. Nyo kan hi pegal lewanya, kadau. Nyo kan mengenang ihno timbul penyakit. Awaknya hana pu dari jaga le, kayu awak kampung. Nyo pagi bye ibu-ibu, nang form kah? Nah. Ah, menya kang form kajil ni awak, nyo kelaganya nak amaikan. Ano, ini kampung harus ni supaya baiknya diserang penyakit. Betul tu, memang kawai aku tumpu peluknya. Ah, tumpu! Carang dia, udah long si carang dia. Yolah. Tak mau kecil tak? Mano, rumah Pak Kecil lagi ada udara. Nak pula Pak Bunga Mirah Hayatinya. Yang tu rumah Pak Kecil cukup gelap lu. Kebersihan Mano, kebersihan. Pak Kecil ni, oh. Assalamualaikum, Mile. Melok-lok dah rumah kau. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kecil. Waalaikumsalam. Ini ke Mamandon langkah dalam. Napa kecik, Bu? Bu nona ke kahek ke pelewak ron nanti nak kerja kauri si at. Dilan betul Bu Hai. Nak sabar tak tu Bu nak jalan. Pun piyo dile. Ye Bu. Nah, kaya Pak Ewa Pak Ekatru Bu. Oh, ayo dalam. Go Pak Legi. Dalam kita duduk. Oh ya. Tapi kan iya jadi dia. Ini nak duduk. Langkah ini. Ini ada pegaban yang jelok. Kayak apa nyambut kayak yang rumpok. Yang lagi yang kena lah ada neng gede. Tari-tari nak bibi utapo. Jadi panjang rencana jadual penyuluhan kesehatan yang dipegat oleh NGO mengenai iya dengan WTI. Hai bang, ku pun tak nak ku sep dik tengen mon lu. Yang nanti pun iya ilelang mon. Pulang saya mujud. Oh bu, lah hantu. Oh tak kena hagau lera ni. Yang tinggal menyek imon long bae. Ni jep ira ni bang. Oh bu, lah urung kerja. Lagi ayu mana long kerja. Ku cian tu pun bang, lu pun doa. Hai, pun kebuka hutan. Kan bapa ni hai. Kayak ku sep dik teng tongan mon tayo. Yang ni kan iya ilelang mon tayo. Adale, ni ku wepe je, ni mi tangkau ni lah. Cang! Bu! Bu Enjau! Noi le! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enjau ni. Komando. Nyo kecik yo. Pernah hai Pak Kecik? Salah setik teng, nyo kan totat iku ngan mon lung. Nyama-nyama be imon, iban tajib. Oh, jadi muno bu, kan? Sistem sanitasi yang kagak pegat lawitnya memang lebih get dan lebih ramah lingkungan. Karena selain kita nyota pegat tempat penampungan kotoran, kita nyopi tak pegat bak serapan dan yang lagi nyo. Nah, lagi-lagi bulejo yang di bambu. Jadi bulejo nyo, karena pipa dari bak serapannya ke bak serapan sabah tu kan tak perurung lagi aje. Dia salah? Good. Nyan supaya pakan karena wate taatu ino susunan jadi kena ano nabate kerikil. Ya. Malian ta pudu ano lom. Ente be sampai anonya ni tameng lampi panyan. Yo kali tameng lampi panyan kan kasumbat.
Jadi i dari bak serapannya ha mungkin ileh bak serapan yang sabote. Oh, nyai kamu pom. Jadi untuk wate kali ge pegat nyo mandu, kan kage bo ano, kage bo bate kerikil, gebuh kano, nyan harus tapula bak kaye. Bak kaye lagi-lagi to, Bu. Bak Drian. Bak Drian. Kan. Jadi yang harus tapula ino adalah bak sekepulut pijut. Baru ya, betul. Bak tomat, bak campli. Pokoknya ukur je kan ukur raya. Nyan yang je tapula ino. Mayo lagi-lagi bak putih. Nyan hanjut karena ukur je raya. Jadi fungsi bak kai ataupun tanaman bak serapannya adalah untuk membantu penyerapan i. Kedengaran benar. Iya, jadi i di sini adalah kan i maksudnya i limbah dari tempat kotorannya ya, kan ya. Di lekno. Ya. Nah, di sini diserap oleh bak kaian, kemudian sari-sari patinya dipajuh oleh bak kaiannya, maka di bak kaya di sini subur. Nampom blu. Kamu kok? Mebom. Bukan bu. Jadi bu punya septic tank yang totat dengan monlong puha nama bayi monlong. Jadi bu kesi nyo lagi masalahnya septic tank to ngan monrono nyan ana masalah. Seandainya yang dipegatnya memang sesuai dengan yang dianjurkan, jadi hana mengalami kebocoran. Jadi rono be takut i monrono ngebehan mungkin karena sistemnya ka dipegat lebih gat dan ramah lingkungan. Jadinya pupuk kalender. Jadinya adalah poster tentang sistem sanitasi atau WC yang sehat. Nyo adalah cara-cara bagaimana getanyo tarawat sistem sanitasi di rumah tanyo supaya tetap fungsi dan supaya tetap ger. Jadi ya, nyo nah hal-hal yang dibolehkan yang lagi teconteng lagi nyo artigi perbuatan yang harus getanyo lakukan yang diperbolehkan. Sedangkan yang gambar di bawah di binyut nyo kadipalang nyo adalah hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. I yang lagi-lagi nyo lagi pempes, puntung rukok, plastik sampo dan sebagainya hanjut tabah dalam WC akan menyebabkan sumbat. Baliknya lagi minyak tiner bekas ji dan sebagainya yang lagi bak gambarnya nyan pi hanjut tabah dalam septic tank ya bak tempat penampungan e karena nyan bisa membunuh bakteri yang na dalam WC. Jadi nyo adalah posternya netulung baca netulung tempel di rumah masing-masing. Apa kalau bu? Jut, tapi ni tempel apa budu di rumah apa? Iya. Jadi nyomenan, nanti penjelasan lo mudah-mudahan awak drone lo mukom. Jut, tengah kaitin ba? Jut, nanti dah tempat lain. Iya bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaitin mana ba? Terima kasih banyak. Jaga jaga bu. Ah, mana? Mukom mana? Mukom. Mana bangici? Kamu pom. Rani bu. Jelaskan lagi kong kamu pom. Okay, Manu. Thank you. Idra betalip. Lebih mu pom kamu Manu. Yes Manu. Okay. Kaji yang benar bagi si ibu. Jaga. Terima kasih. Ibu kaji. Kulu hiu. Okay, let's go Manu. Adik lon kiri enak so jaga. Kon hebat ji. Aku menyemenan awak kamu jayu beh. Jut. Balik sama lalat ya. Pejebu bang. Sorry Toti. Amit cabang bayi. Eh dah lalat ina lah. Lalat ina budak dah kenal. Ina dalam peluh bak gula eh. Haik tu. Sajib payung. Sakit perut tu. Menya makanan menai dah lalat. Ya nak hukum. Pakan ya. Cerit ni bang. Oh my god. Di mana-mana cerit. Di sini cerit. Di sana cerit tu ya. Ya. Padahal kali lombi, dia bilang, dia cakap, ke mana nak pulih?
Halilong bi kamu tahi. Kuput awaknya kena. Asai kana bintang kana makhluk planet. Kita kena diri. Kuput terapainya ino. Long tanya ngubat, si adik cirit i. Kali long bi i dirang i daka ipa mutah deng kuaji. Oh, menan. Solo ke bos akang tira. Tapi tira ji bacut long bo han dong ale deng kuaji. Oh, nya meno cara ji. Saka sabo tan cate. Aleh nyan sira super pet tan ca. Ta jang pu bak sabo gelah i ta gawa. Menan cara ji. Tapi hana pupu mai dara. Ba long na ubat oralit. Ta cibi nyo kan namanya hana suah jampu sakali. Nyan gata sabo ilung ke safety sabo. Ta jampu ngan i hangat. Daci pujib laju. Munya menan dong gaji, terima kasih. Kagak munya menan. Yan tapi laju jino bayam kamah parah hanem yan. Takut payah bahar rumah sakit. Takak kacau i dah boglah. Jut mak. Yang binatang hanai jak sikula. Hai, kaitik hanai gula, bupoi hanai gula cik. Hai, habar bermucam nyat khat. Mumpu basi, pi pajang sang kau belukat kuatu hai. Hai, nyan tagu singgah lepukan. Bina legu binatang damau lampau lo. Hai, yang sang kau rumah ibu camat. Biar mucam macam mat khat. Oh, Ira, nak wajah nanti wikim ni gini hati ulai tu. Ni cangklak kajak kena apa? Ni prek apa? Kajak ni kena nak kupai kaitik. Macam-macam dong kupura sabah gampang ke ilmu pakai. Awak ada aku pura kau pakainya. Pura kat sini. Ha? Ya arah mitik lah nunggu haji. Untuk anak kuda takui. Cirup ni apa ni? Hai. Buka. Perkara ubui baju keraya. Nyan ni tak drau ke mana hino? Itu eh hino. Ipa jumpun hino. Cuma nunggu haji. Gitu bawah bak rumah roi. Kau nyan menang nunggu haji? Iyalah. Nyai drau ke pika tom. Ia enemik kenal. Ia kata merah kenal. Ia kata mana kenal. Ngermos jengkai lah beliau. Adak medih kanjut lah kapul elang luang. Menyelaginya kanjut ke tarang penyakit. Karena aku pun kain bersapai kenal mandum. Enda tu ina hino. Yang kerja kepegah lang agama. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman hai cepo-cepo. Cuma yang rundok kenamu. Pomnya lagi yang kau keterang. Sesama Islam hancur ketanya bermusuhan. Jino cimu macaro sebagai tanda perdamaian. Hai pulam, pu payah dapat yang merasa. Baik, Abang Bitu. Mang long salah. Jik long lagi mu'ah minta. Assalamualaikum, Pak Haji Umar. Waalaikumsalam. Oh, Pak Rinja. Ya. Apa kabar baik? Ibu, apa kabar? Ibu. Baik, baik. Apa kabar Ibu? Baik. Begini Pak, ini kan ada air tergenang. Saya bilang, pada ibu-ibu ini kan merupakan sumber penyakit. Iya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Iya. Mohon Bapak menjelaskan kepada ibu-ibu ini biar jelas. Baik, kalau gitu kita jelaskan mulai dari sumur. Ayo, Pak. Baik.
Baik ibu-ibu dan Haji Umar, kita lihat di sini sumur ini sudah cukup bagus. Lihat cincinnya sudah ada, sudah cukup tinggi sehingga anak-anak tidak jatuh ke dalam sumur. Kemudian cincin ini juga berguna supaya air yang kotor di sini tidak kembali masuk di sini. Kita lihat lantai ibu ini juga sudah bagus, sudah disemen sehingga air yang kotor di sini juga tidak kembali mencemari sumur ini. Bagaimana ibu, sudah mengerti? Gini Pak, beberapa NGO bilang sumur kan harus ditutup. Itu bagaimana tuh? Begini ibu-ibu, sumur ini memang harus ditutup. Kita lihat di dalamnya, kalau tidak ditutup itu akan tumbuh lumut dan ganggang. Itu makanan bakteri. Lihat Pak Haji Umar, ya. Ganggangnya banyak sekali. Kalau hijau. Orang Aceh bilang ini sisu. Sisu, ya. Itu bakterinya akan banyak sekali. Ada penyakitnya? Bisa jadi diare. Maka itu sumur airnya harus dimasak dulu. Jadi sebaiknya ini ditutup, tidak masuk kotoran dan tidak tumbuh lumut. Ya, tapi ada masalah lain di sini. Kita lihat saluran airnya ini tidak mengalir dengan baik. Kita lihat di sana. Dan Bapak, saya perlihatkan masalahnya di sini. Tadi sumurnya sudah bagus, tapi lihat aliran air ini. Gotnya ini sangat kotor dan bau sekali. Dan ini seperti Pak Haji Umar jelaskan, ini air tergenang. Ini bisa menjadi sumber penyakit, terutama penyakit malaria. Di sini sarangnya? Iya, di tempat air yang kotor ini tempat malaria. Dengar tuh. Jadi sebaiknya penanganannya hanya sederhana saja. Jadi buatkan parit kecil sampai ke got di depan rumah dan selesai. Kalau ibu punya uang sedikit, bisa dipakai perangkap lemak dengan cara membuat saringan. Sederhana saja, Bu. Baik, begitu saja Pak Haji Umar, ibu dan bapak, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu, bapak. Punya tekalan, kengkan perkara cilat-cilat. Nyang kang pom? Kang kang Pak Haji. Buka. Uro kali ho itu nyopi. Tahu. Haji telah kayak gini. Mau lagi di lebo? Kekun lagi orang tua kun. Gatih kau bilang sayang kau beli. Ketia tali pak manusia. Bak pikrek pinung jite mu pake pak tina game di pedang dawa. Kaji tadi langkah ju supaya yang urup kali hu. Kedutan itu lah. Hello. Masalah Haji Umar gue nan. Hanya tak ada puh, hai peluh, hai rak meramah tu. Tak rak. Baik kaki dah siap, tuan. Ide ni kau ke tadi? Kasum, bubung ku Haji gua ini. Masalah lebung, hang dei begari belei. Harus lagi nyala. Nyaru periksa. Mandau. Ini yang lagi nyau. Nyau ke harus belei kau tong Haji pegak. Ai melang ai dah beli ikut lu. Yang ke nyempat nyau teraya. Nyempat. Mandau. Yang ini mandau ah. Ini itu orang. Ya
baku buat kamu nak orang itu bil mandum plung. Oh ya, jaya. Kupi tengah panas, sabar kawan. Tengah panas, ya? Ya. Nung kupi, cik. Mano, nak draw nung. Nung, pak. Ya, ya. Draw nung. Ya, nyanyi, mano, kan? Ya, 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 mano, pak. Ya, 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 kamu nye. Tak lho, ke draw ke. Eh, kupi. Press ya, macam ni. Dah nak pegut. Ini jeep inyo kali dong lalat tak nyo. Lalatnya lidung ba eh deh ya dong ba iro nu. Nan kalan mai ro nyo. Buana lalat ini puan nak turi. Ya eh hang pete. Ih sabok lah ibuti. Ibuti sabok. Ya 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 tak kalon. Ya ya ya. Ya ya ya. Ora ora. Ya kena pega. Pas. Ya. Ya. Buah. Yang kan lalat tu mah, lalat. Lalat yang berapa ke dia mah? Budang! Kenapa dia ke peluk ni? Ini ilok hari kulit mereka yang peluk. Cilet, awak mana? Cilet. Tion. Aduh. Ini tinuk celok kena, kan? Ini cium kena. Ya. Ya. Kena. Ya. Kena, mandu, mandu. Ya, tak kena. Jengi, jengi. Ya, cilok. Nyo, oh, tion kan? Nyo, nyo, nyo. Ya, mandu, tion. Kalau dah celok saknya lang ek kan? Ya. Tak celok kena. Tak celok kena. Ha, cin celok. Ha, datang je. Je. Je, je. Kan nak berdabak lu. Je. Kena awak tak ke mando cin ju nah. Je. Kau ke pelu hai. Yang ke sedangkan si on o han tetem je kan? Pulam yang lat-lat nam krek aki. Nam krek idong lang ia kena. Kan lebih lam penyakit. Kan? Je. Ha. Ya antem je kan? Kau nak awak nak kan? Ha. Angkat. Apa nak orang kesihatan? Pak, Pak. Oh, Bu. Bu. Oi, Bu. Oi, Pak Budi, oi. Pak. Kamu mana tanya sebetul ji kan? Lang kotoran manusia putra na sebetul ji. Oh, Bang Yuni nyan masalah. Jadi ba eh nyan na kumun dan gelang yang dapat menyebabkan getanyo ji sakit. Namun Bang Yuni sakit terutama sakit cirit dan kecacingan bagi kita nyo. Sangat bahaya kan. Kebetulan pih Bang Joni, awak kamonyo habis memeriksa anak sekolah yang menggelang. Jadi mesti lagi yang sama-sama dia je tak periksa mesti nak ni masalah kumun yang nampak ek dan gelang. Dia tak ngi no. Oh je tak kalah. Jadi pang yang gelang mandum di dalam yo. Nyo kan gelang tetapi alat untuk periksa gelang. Oh yang bandre. Bojoni pun nak meja tu buah bojoni untuk perintahnya ada budu alat. Oh nak. Oh nak. Naik pai 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 cok. Oh pah. Tapi kita cok bojoni. Meja dah budu. Anak masalah. Tolong bu. Tu yang dah berita bojoni. Yo oh yo ay bu ay bunuh kalian lanjut lah ay anak min. Saya ni ya. Apa aku? Kak, salam teman. Duh. Oh, tak jaya kumen Bang Joni. Cik kalan Bang Joni. Bianan patih Bang Joni. Bu, ada dia lah bu. Ni perapat mata roh nak Bang Joni. Ni tempel bak kacanya. Kena. Perapat tu. Nada Bang Joni. Mana ubay raya? Ubay alien, mana ubay alien? Nah. Nak tahu leh. Kumun. Jadi kiban duman iya je Bang Joni. Apa hormat? Tayang tu. Tampak kaji. Katanya mbak urunya oleh. Kiban. Yang mana ni nak ide mantan kau yang jelaskan je. Je je. Oh, jangan hai. Nyo tai bu ilu. Aje no. Untuk mantau Bang Joni bawa. Ada batan lu abang pura ni. Eh.
Inyo puno bu, kayak idang lalat ino puno. Jadi bab pipetnya kayak idang lalat. Jadi pipetnya tak gantung menteng, bentu sakit perut yang tajib. Ini udah pakai silang yang baru. Jadi kan hanale kenang lalat. Nggak kasih jalan? Kajut. Cuma maya lagi hilangnya kibahan bu. Lagi hilangnya sama sih, harus tak gantung sih lagi bunuh bak gelahnya. Nyata ganto yang baru. Idang lam bu. Ya supaya be idang, talipat udala muno ya muno lalat kan idang le muno kajit tajib. Cuma mesinnya bu, mesinnya? Mesinnya sama sih lagi muno harus talipat udala, beri tambang udala. Jadi kan idang le lalat ji. Ji kan? Yang menan. Masa tapenya? Masa tapenya? Nah, jadi tapenya bu no patah yang kai idang lalat bu no. Ini Pak Sagonya, Bu Binehnya, ya deng, Bu No. Pak Binehnya, Bangnya. Oh, Pak Binehnya, yang menan, kan tak cok sendok. Yang menan, yang kenang Bu No, tabah manteng. Jadi kan saya manteng raya, manteng jik tak baju. Kan yang tabah mandu mau bazir. Jadi yang tak hidang lalat manteng tabah. Baik kau mayang, Bu Han. Pak hidang lalat manteng, you boleh, Bu Nyan. Hah? Lain je baju. Mana gaji dapat baju? Lain je baju, baik dah lalat apa? Jadi kan mio baik kenang le lalat, sebaik ji segalom tapa je bunuh tatup ile. Jadi kan ala ji han idang ba tapenyo. Jadi pay tatup wah. Ya makanannya suah tatup, baik idang le lalat. Jadi ji tapa je lom. Blu, mio kamu nyai dia kamu pun blu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibunya. Ibu kan. Jaga lom dengar, Bu. Insyaallah kamu melangkah lom. Bu. Selaki izin, Pak. Ya, Bu. Besok-besok datang lagi, Bu. Iya, Pak. Mak, sejuk tak, Mak. Ayah, kena penunjuk air dah. Boleh kau buat tak kata? Cuba nak kau dulu kan? Si kena mak badan ni tu mana reda? Yo kau berat sang. Buah, baju yang nang kemudah. Tapi kan kali tak diubat. Panai apa hero nang ubat kat kios? Yang dah nak resep ke doktoran. Kata cok tadi, kata jadi menurut keterangan dong Pak, nah pada urut kata umnya. Jadi itu untuk umnya. Jadi kata lum temnya, tem di 8.2. Tinggi Pak, emangnya untuk menggigil. Pada urut apa ya? Kalau urut apa? Nak menggigil. Nah Pak, mudah-mudah hilang. Ya. Kita periksa ya Pak. Duit buat dia? Duit buat dia? Ada nombor yuk. Ya, cik lah abang. Dia dah macam bit. Jadi nyo pak ali
Dia terperiksa sebab nasu malaria menggigil lo. Jadi kemungkinan besar yuk marah ke malaria. Jadi untuk terpastikan harus terperiksa darah. Kau hai hendak niat lo mana? Mana? Nak makan? Nak makan wawan? Nak makan wawan? Kapan lo? Nari minum tu, nari tu, nari macam. Kata mana? Kapan nari minum? Kata. Boleh buat jadi kau dah min. Makan wawan tengah nak. Kapan hasil hai ni? Tiga puluh ni oje. Lagi jadinya hasil lab kali ini apa kan? Dan ternyata dia itu memang positif malaria pasifaru. Karena dua orang kerennya tadi positif malaria pasifaru mirah dan dua-duanya. Nah, jadi malaria itu cukup bahaya dengan anak kubat. Dia sampai minat ini. Oh, mantap dulu, Pak. Insya Allah. Jadi, dia sampai kena malaria, dok? Jadi malaria nya penyebab dia buat ikat oleh nyamuk Anopheles yaina. Ini dia punya ikat ciri nyamuknya. Muka di rumyu, burung di mati. Blu, rupa ni dia nak Blu, kena malaria Blu. Ya ikat lagi menyuai Blu ha. Yang mana ni ikat lah. Lepi, Blu kan ke pula. Tengok dia nak ikut tau Blu. Malaria? Malam yang itu mekap dia. Nama kau yang kau ni perlu. Nian ciri-ciri lagi pasti lagi dek dong. Suum nian menggigil dan nian nian luuh ni beda dengan demam berdarah. Demam berdarah nyamuk sih, tapi nanti ada sajiti nyamuk ji warna ji mengurik-urik hitam putih. Hitam putih ji. Nian ciri demam ji bila eh demam ji demam dia jumpa terdetek. Nian tapi orang lima orang balik demam ji. Ano, mungkin kepegai doktor, jamok DBD, kan? Udah bilang ikhlas yang terkenang. Ya, ikan mekap orang. Tepuk, tepuk. Kali lagi jamok perkataan, Blu. Ini jamok perkataan, perkataan. Tak, Ano. Tak ujut sendiri, tak? Sebab dia lelah ubat kok tu, Blu. Asiti, jadinya gabungan. Amal dia kuih dengan artis senang. Jadi kena untuk umur dia nak mengerti tak pun. Tapi ji, si uro-uro je. Dua anak yang putih, dua anak yang kuningnya. Alang kena uro. Tapi dah dua anaknya, dua anaknya. Dan sampai uro kedai. Yang mati ji, pergi kupah mungkin uro yang putih belah. Tengah putih belah. Tengah putih belah. Dan harus kena bu. Bu kena bu kan? Bu kena bu, Pak. Bu tak mentah helm. Cuma saya kena bu, belum jenti. Aku kena hati ini, saya kaya jamuk. Tapi orangnya kena asyik ikat ke Blu. Banyak! Tengah, jelam tengah dia kebanyakan ke? Kena, tengah kena dia view, dua yang putih, dua yang kuning. Dengan mak ke? Nyong ni, dia nyong kaki kuah. Nanti dia putih, nanti dia putih. Dia putih, dia pergi lah ii yang tengah dia balik ke rumah. Banyak positif malaria fasi baru. Jadi bak kampung tanyo jino you know, sana malaria positif. Dengan nak ka positif pasien tanyo malaria, jadi kita harus tahu kan gotong royong dan pencegahan pencegahan terhadap malarianyo.
Ya betul. Menyumanan kaji memang harus segera dilakukan pencegahan supaya boleh meluas penyakit malaria ini. Menyari gampang jelong koordinasi dengan Pak Desa, Pak. Makasih, Pak. Kalau kita sering bergotong royong, pasti lingkungan kita lebih bersih. Nyamuk-nyamuk pasti pada minggat. Hei, Pul. Pada minggat kemana? Ke kampung sebelah. Kok bisa, Pul? Karena mereka malas membersihkan lingkungan. Benar juga kau, Pul. Kalau nyamuk menghilang, pasti tidur kita terlentang. Hei, mantap kau dan kemari. Bawa durian kentut kau. Hai, kita nyo uranyo natruk tim dari Dinas Kesehatan. Hai, Pul. Kupu ngaca uja ilong ika? Pelik kali kau. Kupu pelik kali mengurau kwa anak usuk ilong kakak pakai ika. Alah, Ma. Apa kata dunia? Kalau Yusniar lihat bentong Pul bermandi dengan lumpur. Silakan, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lun dari Dinas Kesehatan, lun dengar di kampung ditanyonyo, saudara tanyo yang kak kenang di pada malaria. Bu betul, bapak-bapak. Betul. Jadi moyo betul, ditanyo sama-sama harus tertigah di pada penyakit malarianya. Jadi be sampai kampung tanyo mewabah di pada malaria. Jadi moyo nyamuk malarianyo jeut udip di gut-gut yang kutu-kutu lagi tanyo eui ke tanyonyo. Moyo nyamuk malaria eji udip di rawa-rawa. Di gli-gli punya nyamuk demam berdarahnya iji hudip dalam tempat-tempat ia gli ia bersih seperti lambak dan pot-pot bungong ataupun di bahan-bahan bekas punya kana sidro yang kena malaria dan DBD di kampung ketanyonya yang bisa menularkan kepada orang lain. Jadi sama-sama ketanyo harus tercegah. Kiban cara cegah haji, Pak? Pencegahan bisa secara bersama yaitu dengan terlakukan gotoroyong dan penyemprotan rumah atau yang disebut dengan IRS. Individu tak dalam kelembu dan tatut ubah nyamuk. Di kampung Tanyopi, nak kadar malaria. Tahu juga si Yusniar aku ada di sini. Apa dia enggak tahu muka kau beda daripada yang lain? Eh, Bang Tompul, kalau keluar malam, jangan lupa memakai baju lengan panjang dan menggunakan obat oles anti nyamuk. Jadi intiji, munyo lingkungan dan rumah hutan nyogleh, jauh dari penyakit. Kenyamanan, Pak Kecik? Betul. Nyai kampung madum. Kaka. Penyakitnya lebih gat tak cegah daripada tapu ubat. Menyeka demam, jak laju puskesmas dan bek tua tes darah. Menyeka positif malaria, bek tua jak ubat, lagi anjuran dokter. Jadi menyemenan Pak Kecik, kamu laki Edin. Gat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laki Edin, saya harap mandu. Gat, Pak. Hai, doktor orang Melayu punya muka hanya memang metas sepuluh juga. Hei, jangan banyak kelibat kau. Plu, saya kumpul di Sandra ke Plu. Saudara, tahu kami kader desa? Hah? Yusniar di Barewo, ini tanya. GP berkata kader malaria. Menawak dinas kesehatan. Nya mandu muaknya menolong juga. Anda buah long mandu muaknya. Eh, Pung! Banyak! Mau gotong royong. Udah tua, enggak usah gotong royong lagi. Kalau enggak bisa gotong royong ya, sudah kami permisi aja. Jalan. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, dari mana, Bu? Kami dari rumah kader, Bu.
Boleh saya tanya, Bu, setelah Ibu menyapu, sampahnya Ibu apakan, Bu? Gimana proses, Ibu? Dibakar. Kalau dibakar, Bu, sebenarnya itu bisa membuat polusi udara. Jadi ada cara lain, Bu, yang lebih baik. Mungkin teman saya Linda bisa jelasin sama Ibu kita. Jadi ada dua macam sampah, Ibu. Satu sampah basah dan satu lagi sampah kering. Contoh dari sampah basah misalnya dari kulit pisang ini dan seperti batang-batang tebu atau dedaunan dan mungkin sayur-sayuran yang ada di dapur kita, Ibu. Sedangkan contoh dari sampah kering itu seperti plastik bekas minuman ini, di sini banyak sekali ada botol. Nah, dan ini dikatakan sampah kering karena dia tidak bisa terurai. Dari sampah sebenarnya sangat bisa memberi keuntungan kepada keluarga Ibu. Misalnya dengan sampah kering, contohnya ya Bu ya, kita bisa jual, kita bisa kilokan kepada tukang loak atau sebagainya. Dari sampah basah sendiri, kita bisa membuat pupuk yang mungkin biasa disebut dengan kompos. Ibu pernah mendengar kata kompos? Pernah. Jadi Ibu, sampah basah ini bisa diolah menjadi kompos dengan cara dipotong-potong secara halus, kemudian bisa dicampurkan dengan bubuk kayu, dan dia dimasukkan ke dalam sebuah tabung dan diendapkan selama 21 hari dan kemudian bisa menjadi kompos. Atau Bu, sampah yang basah ini bisa ditanam. Itu benar sekali, Bu. Oh gitu, cara sampah basah. Jadi sampah kering mau diapakan? Jadi, sampah kering kita kumpulkan, lalu kita jual, Bu. Ya menan, Mak. Saya tak muncul, nak dapur beliau. Ya wes, kalau gitu. Ya Bu, kalau udah begitu kami permisi ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ini Bang Joni, saya kumpul, mau saya jual. Alah, Bang Joni yang nol, Pak Tengah Muda. Itu Bang, Pak Tengah Muda, Pak Tengah Muda. Bu, Korea blendernya, Bu. Oh, Bang Joni, itu bukan blender. Itu tempat membuat kompos. Kompos itu apa? Kompos itu, Bang Joni, pupuk untuk tanaman. Ada tadi Bang Joni, ibu-ibu dari NGO itu udah kesana tuh Bang Joni. Kemana? Tuh. Aku kesana mau ya. Eh punya ibu. Punya ibu, nyau. Kasih kompeng lah supaya jangan nangis dia. Udah ya, udah saya kasih, nggak mau dia nih. Diam diam dulu. Ma, airnya kosong ini, mana airnya ini? Gimana di rumah ini? Air di ember habis Pak, air di sumur kan kuning. Kok ambilnya di sumur ke hati, Ma? Udahlah, Bapak tuh nangis aja. Ayang Mak, ini setengah. Oh, cukup. Iya, udah. Oh, iya, Oh, cukup, sayang. Sayang, apa nih? Ah, udah, Mak. Kau kasih penuh aja airnya itu. Iya, Pak. Bek boleh agam lain. Badan tau berah. I bawa inau cok. Eh Im, jangan banyak bacot kau. Ini urusan keluargaku, bukan urusan kau. Apa urusan keluarga kau? Ngai. Ya juga lah. Masa aku tak sayang sama istriku? Biar kau angkat.
ambil anakmu nih. Pak, buatlah saringan pasir seperti ini biar air kita nggak kuning. Mak memang berat, ini memang tugas laki-laki nih. Aduh, nantilah aku buatkan saringan seperti itu untuk di rumah. Segar sangat lah ya, kalau lingkungan bersih. Kalau kita mau menjaga kebersihan, ya segar lah udaranya. Sehatlah kita jadinya. Ide, Wika Bambro lah melu. Kejut, Kayu Senyar. Oh, kejut. Kalau terlalu banyak sampah dibuang, segala penyakit akan mudah datang. Saluran macet kalau datang hujan, nyamuk-nyamuk pada mudah bersarang. DBD datang. Gimana kawan-kawan, setuju? Setuju. Betul dia lagi Bang Joni pega adik cok bronya, adik tik lamtong bro. Jut kak, tombrong dong Bang Joni. Oke, okay, thank you. Baik sangat lah budak tuh mau menuruti kalian. Belum tahu dia. Joni, Joni. Tengok liar enak nak ulangkah. Lenek jak bas jenak Bang Joni. Lagi sabar cenel dua tu leleng awak ron. Kabalong deh Yusniar. Sebab tanya lagi siaran langsung hari. Oh, menan. Tapi baik tadi arah jalan tikus. Itu yang meruai. Ika aki Dek Juliana Buntia Sanudin dan Budiman Bulki Alam. Ika aki Bang Joni Namrun. Tadi arah punya laut jadi Yusniar. Terserah kanda lah. Jah kanda! Jah kanda! Yusniar! Hamko hamise terserah lo. Kecil-kecil hatahe. Ya deh Yusniar. Yang satu langsing, yang satu langsung. Tapi Bang Joni laga. Ani. Pekan ni senyap. Aki ya, tetap ya. Kan kan. Tetap. Kan tetap kan. Kutukar ya. Kan kan. Epa eh. Lah ramah Joni, aja mah agak pegal. Jelas sangatlah Pak Woni. Hei, saudara Maidores, apa tidak malu buang hajat sembarangan? Apalagi di depan orang seperti Dek Yusniar, sungguh memalukan. Selain terjadi pencemaran, juga dapat merusak pemandangan. Ini yang dikatakan maksiat merajalela, mungkarat menjadi-jadi, betul? Kan agak beda dorong, Pak Joni. Maidore, nyankan ceramah tapi kudur kau. Jom kita bisa apa lah? Jom bang. Okay, let's go, Desnier. Desnier, menyapa Bang Joni datang. Masalah melayangkan. Aja bang. Oh, dijahat. Nenek lo, dijahat. Nggak ada lainnya, nanti!
tong lenap adenap adenap kaku saling berbaga bacut lenap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dainap cikangi soi luar. Jut mak. Oh, Kak Yusniar, Kak Uli. Tama Bang Joni. Jut, buka pegat. Tengah orang takut pergi dua anak. Kuhi itu pegat Bang Joni. Bang Joni itu puan jilat. Buka betoi yang tagun i, bayan tuh kasakit perut. Jadi kak, kiban yang betoi? I yang tak tagun baju, leju, tapai 2 menit. Baru sempurna i yang masak. Kejit pe tapai 2 menit, BBM kan mahal. Harus tapre supaya kumun-kumun mati mandung. Oh, kejit kak, gimana belum sunom. Nah, nyan baru betah di Zenab. Harus tato, biar tambah ngabe. Oh. Mak, Pak Tuan ada puluh saka. Lo nak pegang i. Inan, hai, sampai kongkor. Oh, nak ibu aga. Tengah pegang kamar mana, lah? Ya, ada isminya. Padi dua kasih ga, nak pegang kamar mana, bu? Titi urang sampai lo pegang. Nyan baru betah, ibu. Supaya kamar mana tanya, hana yang timah kembe. Dan arliji hana licin. Mesebab mana, padu mau kasih ga, nak pegang, ibu? Siga minggu siga, ada isminya. Betul ibu, bak manos minggu siga harus terpegle. Bak jente-jente jamok mati. Sebab proses perkembang biakan ji seminggu siga. Siaknya kalau lumbung karbol. Jadi yang lebih gat cara di kibang di isnian. Lebih gat karbol ji taboh seminggu siga. Tapi beli tak taboh untuk kumun ji mati. Jadi saat ditentanya baga penuh. Kak Yusniar, nyuka ter 2 menit, buka jita pelin kompor. Jika kak ngingin lewat. Kanya baru pas. Tanda ikaju kayak tubit uap atau kamu dodok. Orang ini cukup lama buat minuman ya. Kalau enggak kita pulang aja berdua. Biar aja mereka sini. Waduh. Ada munggu. Yuk. Minum kali. Iya. Pukul ya. Roti Bang Joni. Mana kue nyon? Udah menadutup i. I nadutup. I nyona. Nyona nadutup. Nyona nadutup. Nang kue bin nadutup. Bang Joni ya aja lah. Jalan ya. Eh, udah ibu. Tak cuma ibu. Tangan dia tadi ya. Punah Bang Joni. Nak raja lo. Ide lang dro mandang ijo sebabnya dengan lung sikap ba mano. Bang Joni, pijak lang dro nak raja lo. Ya, anak pakai sabun lom. Nanti kan anak ada kumun. Anak sabun deh, Yusnya. Anak sabun. Pegang anak sabun. Kasih Bang Joni, sabun di tempat. Kalau mau sehat cuci tangan. Kalau mau sehat cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun. Kalau mau sehat cuci tangan. Jeng jeng. Kalau mau sehat cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun. Ceng ceng. Kalau mau sehat cuci tangan. Kalau mau sehat cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan.
tangan pakai sabun. Aku siap makan. Udah wangi lah Bang Joni ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Pim. Apa lagi udah cuci tangan pakai sabun? Ya. Lah. Mana-mana ada di dalam rumah maupun di luar rumah. Ingat 4 pesan dari saya. 1, jangan lupa cuci tangan, harus pakai sabun. 2, jangan buang hajat sembarangan, bisa menyebabkan diare dan kecacingan. 3, cegah malaria dengan melakukan gotong royong dan tidur dalam kelambu. 4, cegah DBD dengan 3M, menguras, mengubur, dan menutup. Penyakit tidak terjadi hanya karena ada kuman, tapi karena Anda jorok. Dari itu pesan saya, waspada, 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 hei, waspada, dengar. Saya Bang Joni Empamre bekerja sama dengan Care International Indonesia. IIM Save the Children. The Mentor Initiative Indonesia. Palang Merah Indonesia Nanggro Aceh Darussalam yang didukung sepenuhnya oleh IFRC International Federation Red Cross and Red Crescent Societies. American Red Cross. Canadian Red Cross. Norwegian Red Cross. ARC Australian Red Cross. Palang Merah Spanyol. Irish Red Cross. Terima kasih.